Perhatikan gambar berikut. Diketahui AB sama dengan BC, B sama dengan CD. Jadi CD 10 cm, BC 10 cm, AB 10 cm. Maka panjang BF adalah kita akan tarik garis bantu. Tarik garis bantu. Di sini saya kasih titik G. Ini 10 cm sama panjang, ini juga sejajar, sejajar. Maka ini juga 10 cm sama panjang dengan BC, dan BG sama panjang dengan CD. Maka untuk cari BF adalah kita pakai perbandingan BF banding AB. BF banding AB sama dengan GE banding AG. BF itu yang dicari, BF. AB itu 10. GE itu 10 tambah 4, 14. AG itu 20 kali. Jadi BF sama dengan 10 kali 14 140 per 20. Maka BF sama dengan 140 bagi 20 adalah 7 cm. Jadi panjang BF adalah 7 cm.